Putar ke arah kanan, ke depan, ke samping kiri, ke belakang. 3 kali aja nyanyi. 2. Lutut diangkat 1 cm. Pada saat kita mengangkat lutut melepaskan lutut dari bangkai 1 cm atau 1,5 cm, akan merasa sangat melutut aspek. Jadi kaki mengayuh, kulitnya dorong ke arah belakang, lutut mengayuh. Ini dengan begini pun kita sudah mengaktifkan seluruh otot sambil menekan indeks nafasnya dari. Contohnya adalah belikan kita di satu tempat, ketemu, kemudian jauhkan, pokoknya naik, buang nafas juga, kita lakukan 5 kali tarik nafas, buang, 3, tarik, 4. Ini akan untuk melatih cengkraman di jari tangan. Cengkram atau kelilingnya tekan, kemudian arahkan bokongnya. Pergelangan tangan terangkat tidak jadi masalah, tapi jari tangannya mencengkram. Cengkram jari tangan yang terasa di bagian sini, jadi ini harus dilatih otot. Enak apa enak? Enak ya? Boleh nengkar, boleh enggak, yang penting dibawa tarik ke belakang, enggak usah pakai nengkar. Yang kalau yang pengen nengkar mah tujuannya di sini, bukan di bokong, nanti bokong. Oke, balik lagi ke depan. Nah, ini yang ini cukup riskan, jadi harus pelan-pelan. Punggung tangannya letakkan di matras, sikunya di depan. Jari tangannya dibuka ke kiri dan kanan. Kelingking sama jempolnya menempel. Sikunya di lihat ke depan. Kemudian tangan kanan atau telapak tangan yang menghadap ke atas, luruskan pelan-pelan. Enak. Ini akan mengupas di pergelangan tangan bagian atas. Terus kan biasanya kan di pergelangan tangan mukanya jangan ditekan, mukanya santai aja, cukup lagi. Jangan dibikin pain dengan kondisi itu ya. Sikunya ditutup, ini aja satu-satu. Tekan, kemudian luruskan. Ini baik untuk pergelangan tangan. Linking sama jempolnya. Telinga di samping lengan, arahkan untuk masuk, tumitnya menekan ke dalam matras. Tumit menekan atau mengarah, karena ada yang kesulitan kan nyampe ke matras tetap mengarah seolah-olah di tumit itu ada kacang, kita injak kacangnya sampai pecah. Gitu. Panggulnya dorong ke arah atas. Kaki kanan bawa ke depan di antara dua tangan. Pandangan lurus ke arah depan. Kemudian lututnya diturunkan. Jari kaki yang kanan diangkat, dorong bokongnya ke belakang, lutut lurus, telapak kaki flex, tangan lengan ini akan stretch bagian tungkai belakang.
yang kiri ke depan. Letakkan lutut kanan, dorong lagi lutut ke belakang, jari kakinya diangkat, flex. Tangannya dipundukkan, boleh sejajarkan dengan bahu. Apa tujuannya? Supaya tulang belakangnya tetap lurus, daripada di sini malah jadi menipu. Tulang belakangnya lurus, ininya stretch. Kalau pengen lebih tambah stretch lagi, tarik, gak apa-apa, coba lagi. Coba aja. Stretchnya ada di mana juga lagi. Stretchnya di sini, bukan di sini. Kembali ke pressing dong. Kedua kaki bawa ke depan di antara dua tangan. Kemudian lalu tumbuhkan ke tanah sana. Tumitnya tekan, tulang punggungnya dorong ke arah atas. Istilah gampangnya menggigit ke arah langit-langit. Kepala menunduk, leher relax. Berat badannya bawa ke depan, jadi terasa hamstring stretch-nya. Kalau bokongnya mundur ke lihat ke depan, buatkan ke depan, tekan kedua kaki, tarik nafas naik. Boleh sedikit buka, lihat tempo. 12 kembali turun ke tanah sana. Lihat ke arah depan dan diangkat ada balas. Kaki yang kanan bawa ke belakang, letakkan lututnya di batas. Kemudian naikkan badan ke atas. Pakai nafas, tarik nafas. Buang nafas, bawa sedikit. Tarik nafas, turunkan kembali tangan di atas, buang nafas, kaki ke belakang. Ambil nafas lagi. Tarik nafas, paha sama. Buang nafas, turunkan lutut dan dada ke tangan sana. Tarik nafas, geser bujangnya. Tangan menekan, mendorong punggung kakinya menekan, bahunya tukar ke arah belakang. Tulang dadanya dorong ke atas, melalui jauh dari telinga. Tenangin ke atas. Lihat teman, senyum, lihat saya cukup gitu. Kembali ke pos. Kaki kiri ke depan. Lutut kanan diturunkan. Lihat ke arah depan, naikkan badan ke atas panah. Twist kiri, siku kanannya di sisi luar. Telapak tangan kiri mendorong telapak tangan kanan ke jempolnya hingga di tengah dada di tulang sternum. Jadi badannya berputar, twistnya jadi mantap. Turunkan dari tangan, bawa kaki ke belakang, lalu tersenyum. Tarik nafas, kedua kaki ke depan, kanan dulu baru kiri. Tunggu ke atas, tunggu ke atas dulu. Naikkan atas nafas panjang. Exhale. Ke atas sana. Biar ke depan tubuh lurus. Ganti yang kiri ke belakang. Tutup letakkan di atas. Naikkan badan ke belakang. Tarik nafas. Buang nafas, panggulnya sedikit dan jadi terbuka. Tarik nafas ke dalam tangan, kaki kanan ke belakang, atau bisa jalan. Tarik nafas keluar ke depan. Turunkan lutut dan dada ke atas tangan. Tarik nafas geser. Kanan ke depan, lutut kiri. Naikkan badan ke atas. Lepas tangan ke badan. Twist ke atas. Kiri di sisi luar lutut. Lepas tangan kanan. Tidak sejajar bahu, tapi sejajar dengan tulang dada. Kalau sejajar bahu, badannya itu enggak putar. Enggak twist. Turunkan tangan, kaki ke belakang. Lepas. Bawa ke depan.
Basic dari ambulans itu kamu pulang apa ya
basic dari kamera terus bisa nyongkok basic dari ambulans ini adalah kasana. Jadi saya sukanya untuk memberikan poster ambulans itu saya kasih Mbak Kasana. Yuk kita Mbak Kasana. Mbak Kasana. Rise di atas itu. Jangan itu jadi saya kasih contoh. Bawa tangannya ke depan. Santai aja karena tangan ini kan lebih pendek. Jadi kita harus condongkan badan. Jangan ikutin dulu dilihatin dulu. Jadi kita harus condong ke depan. Maintain jari tangan juga kayak tadi pada awal pembukaan. Jari tangan terbuka, pangkal jari menekan ujung jari menekan matras, pangkal telunjuk jari menekan. Lalu gigit. Tepuk sikunya mengarah ke arah tulang kering. Jangan ke arah luar. Ke arah tulang kering. Bawa badannya maju ke depan. Otot perutnya masuk kayak tadi lagi plank sama side plank. Terus aja sampai lihat kaki saya ujung jempolnya. Jadi point. Dia aja di sini boleh opsinya di sini. Atau terangkat, naikkan ya. Betisnya menjepit ke arah paha paling gampang point. Jadi betis arahkan ke paha. Kalau pengen naik ke bawah sana, tapi kalau enggak pengen naik ke bawah sana, cukup ya jinjit aja tadi. Opsinya bawa ke depan, jari tangan mencengkram, maka perutnya nyempit. Ya, di sini. Terus lihat ke bawah. Jangan lihat ke depan. Saat lihat ke depan, tekanan ada di leher belakang. Saat melihat ke bawah, ke bokong, ini biasanya nusuk bokong. Nusuk bokong. Jadi gini, nah pada saat kita duduk begini, pada saat kita duduk begini kan gak ada tekanan depan belakang kiri kanan. Tetap pertahankan seperti ini. Jadi pada saat kita begini, posisinya begini. Pada saat begini, ini begini. Jadi tidak ada tekanan. Tidak jadi gini. Nah, saat begini langsung presennya ada di sini. Kan gue foto. Baiklah. Yuk, kita sama-sama. Jompok. Tangan selebar pundak ya? Tangan selebar bahu. Sejajar gini, jari tangan dibuka, siku lurus. Kemudian tetakan di matras. Berarti kita harus condong. Jinjit tinggi, bareng-bareng jinjit. Jinjitnya bareng-bareng. Bawa badan maju ke depan bareng-bareng. Sampai ujung jempolnya di matras, perutnya dorong masuk. Pusatnya dorong masuk, perutnya dikepesin. Stay di situ boleh atau bawa badannya maju lagi ke depan hingga jempolnya lepas dari matras baru jepitkan betisnya ke paha. Betis ke paha. Oh gigit aja, jadi opsionnya begitu. Ya opsionnya boleh gigit aja, masalah dari tangannya harus mencengkram maka telunjuk gak boleh lepas supaya pergelangannya aman. Ih, buat semua ternyata bisa semua. Jadi saya nggak mau kasih option lagi. Jempol lepas ya? Jempolnya nempel saling menekan. So, sudah ada.
Yes, mata. Kaki kanan ke depan di antara dua tangan, tumit yang kiri diturunkan, kemudian luruskan lutut kanan. Telapak kaki harus rata, terutama bagian sisi dalamnya harus menekan kecenderungan bagian luarnya, jadi terangkat bagian dalamnya, tidak masuknya. Nah, panggulnya sejajar, tangannya sejajar dengan bahu, tulang dadanya diangkat supaya bagian belakang tulang punggungnya rata. Arahkan dagu ke dada. Nah, jadi dari leher sampai lumbar itu tetap satu garis lurus. Tarik nafas. Buang nafas, sikunya ditekuk, rapatkan perut ke paha, dahinya arahkan ke tulang kering. Bila powerful nasal. Ini sudah otot pusat belakang. Tambahinnya, tambah dulu. Sakitnya di belakang di sebelah mana? Belakang paha ya. Jangan sakit di dada, dokpos. Yang penting sakitnya nggak di bagian dada. Jangan stressing down. Kalau di belakang paha nggak apa-apa. Ganti yang kiri ke depan, tumit kanannya diturunkan. Sama, kayak tadi dorong ke tumit kanan. Dadanya tulang dada sepenuhnya diangkat supaya perut memanjang bagian tulang belakang lurus ke belakang dan ini dada bagian lehernya juga sama jadi lurus. Tarik nafas, buang nafas, rapatkan perutnya ke arah paha dari ke arah yang punya tembok mundurin lagi tumitnya, tempelin di tembok. Yang punya tembok, kalau yang punya tembok enggak usah. Yang punya tembok buat ini yang bayarnya mahalan. Tumit tekan ke bawah ke lantai. Tumit, betis, paha, bokong nempel di tembok. Mundurkan tangannya ke arah belakang. Tuh enak kan? Terus kepalanya nunduk yang ketengah. Mungsep ayo. Kan ada tangan yang nahan. Rasa stretchnya di bagian belakang. Nah, pada saat kita uttanasana di matras itu bagian belakang itu harus tetap sejajar seperti itu. Jadi bokongnya kita mundur ke belakang. Kalau mundur ke belakang berarti tangannya rontok. So, tangannya bawa maju lagi ke depan dan bersindok. Tumitnya jangan dijauhin lagi dari tembok atau sok, kecuali yang